kemarin sore gitu, kami dapat informasi bahwasannya ada masyarakat ya, inisial RS itu menurut informasi dia loncat dari kapal gitu. Ya. Sampai dengan sekarang informasi dari keluarga memang yang bersangkutan ataupun korban mempunyai pikiran yang berat atau depresi. Namun kami masih mendalaminya, ya kami masih koordinasi dengan pihak rumah sakit, dengan pihak kapal yang ada di Danau Toba dan juga pihak keluarga. Apa yang menyebabkan si korban bisa loncat ke Danau Toba? Nah saat ini Pak, korban sudah dievakuasi kemana Pak? Tadi malam korban sudah masih di rumah sakit mungkin ya, dan sekarang sudah didatangi oleh keluarganya. Kami masih koordinasi komunikasi dengan keluarganya. Jadi korban ini menggunakan kapal feri Ihan Bata ya, menuju ke Samosir dengan keluarganya. Kemudian di tengah perjalanan si korban ini langsung loncat ke Danau Toba. Nah, setelah dicek oleh saudaranya, ternyata si korban ini awal tidak ada di mobil. Dan ternyata si korban sudah melompat ke Danau Toba. Namun hal ini masih dalam kita pendalaman, kita akan bisa para saksi-saksi di kapal tersebut.